Peraturan peralihan tenaga honorer jadi P3LUKA dina tahun 2023 jadi panitenan khusus Pansus 7 DPRD Jawa Barat lebah nyarung sumperda ngokolakeun tenaga kesehatan atau nakes. Pimpinan Pansus 7 nembrakeun pihakna butuh pangirut utamana karaharjaan tenaga kesehatan. Tapi upama tan sistem cost sharing jeung pamarentah puseur Kabupaten Turta Kota, pihakna mikaleuwang bakal karandapan gagal bayar. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna DPRD Jawa Barat poe Senin 4 Juli 2022, pimpinan Pansus 7 DPRD Jawa Barat Firman Alfarizi ngeceskin pihakna keur memejena nyarung sumperda sangkan distribusi tenaga kesehatan atau nakes leuwih walatra sarta nyinglar mal distribusi. Prak-prakan nyarung sumperdana dipiharap ngajanggelek dina peraturan peralihan honorer ka P3LUKA dina tahun 2023. Patali jeung eta Firman netelakeun butuh pangirut utamana tina karaharjaan nakes. Tapi eta hal teh bakal make 40% APBD provinsi lantaran jumlah tenaga kesehatan honorer di Jawa Barat kawilang rea luyu kana rea naka butuh. Kukituna Pansus 7 miharep jeung lengan cost sharing antara pamarentah puseur, pamarentah daerah jeung Kabupaten Turkota sangkan moal tepi ka gagal bayar. Akan menarik APBD provinsi di sana keuangan karena memang untuk pemenuhan anggarannya itu dari pemerintah daerah. Nah, di sini perlu adanya cost sharing yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pemerintah kabupaten kota sehingga nantinya tidak akan terjadi gagal bayar atau berdampak yang besar terhadap APBD daerah. Gitu karena seperti kita tahu APBD daerah harus terjadi di sana pengembangan pembangunan ketika belanja pegawainya besar karena memang P3K ini bebannya ada di daerah. Nah, itu terjadi nanti pembangunan yang terhambat. Tapi kayeuna meh 171.000 nakes sarta 1.100 puskesmas sumebar di sakuliah Jawa Barat. Pansus 7 DPRD Jawa Barat satekah pola ngatur ngeunaan ketak merenahkeun nakes di tempat anu luyu. Eta hal teh bakal diebrehkeun dina raperda anu keur memejehna di sarungsum. Budi Hartati, Bandung TV.